Halo teman-teman, saya Rin. Saya dari Remaja Inklusi HKSR Jember. Tahukah teman-teman, penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi terpapar COVID-19 dibanding kelompok lain? Kondisi medis atau hambatan-hambatan yang menyertai disabilitas mempengaruhi cara mereka beraktivitas. Banyak ragam disabilitas yang membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Berikut ini adalah panduan untuk mempermudah penyandang disabilitas dan atau pendampingnya untuk menghadapi COVID-19 bagi ragam disabilitas yang disusun oleh Yayasan Sabda dengan dukungan dari DRF. Secara umum, semua orang bisa terinfeksi oleh virus ini. Akan tetapi, kelompok yang paling rentan terpapar COVID-19 adalah penyandang disabilitas. Virus corona atau COVID-19 dapat menular dengan cepat melalui percikan saat batuk, bicara dan bersin, melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, menyentuh mulut, hidung, dan mata dengan tangan yang terpapar virus. Berikut panduan khusus untuk ragam disabilitas. Ragam disabilitas fisik. Ragam disabilitas sensorik. Ragam disabilitas mental. Ragam disabilitas intelektual. Nah, itu tadi panduan menghadapi virus corona atau COVID-19 bagi ragam disabilitas. Saya Rins, semoga bermanfaat.